Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasalli wa nasallimu wa sallim kari ma'am wa batu. Minta merayu fataha. Ila hadirin Nabi Mustafa wa sallam ala ayah. Tuhu sallam saya musulik wa ala kitab. Ya Allah ina umatina. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqafa wahidun minal ma'mumin idza al-mafadhi hatta yir. Al-imamu aw ba'du man surat fil akhir taba'an li hadzal musyahidi wa huwa fi aqihim kal imam hatta la yajuzu taqaddum alaihi fil mawqifi wal ihram wala ba'sa bi taqaddum. Apa wahidun apabila berdiri satu orang makmum ya. Di antara makmum ya, minal makmumin daripada makmum ada seorang makmum berdiri di paling-paling belakang minal makmumin ila al-manfadhi ila al-manfadhi itu di tempatnya lewat artinya jalan lah hatta yulul imam sehingga dilihat imam au ba'du ma'ahu atau sebagian orang bersama imam fi bina'ihi dalam binaan masjid tadi. Haina ini maka ketika ini tasihu salatu man fi fil makan akhir maka sah salatnya orang yang ada di tempat lain. Tabaan karena mengikuti di hadal musyagi pada orang yang di yang dilihat ini bahwa fi hakihim bal imam bahwa ada pun orang yang berdiri kelihatan paling belakang dari itu fi hakihim dalam haknya makmumin yang ada di rumahnya mbah sana tukal imami kaya imam. Jadi pokoknya kelihatan orangnya, jangan makmum dah kelihatan orang yang dimakmumi. Katalah ya juzu atau kotumu, kalau dia berhak seperti imam, maka tidak boleh mendahului alaihi atas wahid tadi, wahid fil mawqifi di dalam tempat berdiri wal ihrami dan takbiratul ihram wala ba'sa dan tidak apa-apa bitaqdumi alaihi lebih depan maju alaihi fil af'al dalam gerakan. Kalau dalam gerakan boleh mendahului artinya mungkin suaranya katakan Allahu Akbar imami Allahu Akbar singkatan gue urung ruku, jadi singguri ya ruku ora apa-apa. Tapi harus mendahului tempatnya enggak boleh. Saya bilang ya, ada orang makmum di rumah mbah sana. Kemudian yang dilihat itu satu orang saja, satu orang yang aduh apa, yang makmum. Nama situ yang kata orang dicutok. Asal orang itu antara orang itu dan orang yang makmum itu ada manfaat ya, ada artinya ada tempat jalan bisa sampai untuk melihat imam itu boleh. Cuman ya kemarin jaraknya harus tidak lebih dari 300 ziro ya 300 ziro. Ziro ya 150 meter kira-kira. Jadi makmumnya tetap kepada imam yang di mana
di dalam sana. Cuman yang kelihatan kan orang yang paling belakang itu. Udah. Wala yadhuruhum butlanu sholatihi. Dan tidak membahayakan kepada makmumin yang ada di rumahnya mbah sana. Apa butlanu sholatihi, batalnya sholatnya orang yang kelihatan tadi. Wong sing didelok kudu batal. Ba'da ikhramihim sawise takbiratul ikhrame makmumin sing nang omahe mbah sana. Soalnya jadi imam yang sing ikon-ikon kayak imam loh, tapi jadi imam mana? Al-Aujah. Karat dirihi baba atna'aha li'anahu yutahbaru bidawami mala yutahbaru bidah. Jadinya ada kaidah fikih ya. Jadi ada orang makmum terus lawang nutup, kalau ditutup orang angin begitu. Tapi kan mereka orang katon di sini, ditutup orang angin. Tapi waktu lah berarti Islam itu katon barang wis oleh serkaat nutup lawangnya. Ini dimaafkan, ini dimaafkan. Ya kayak tadi kan makmum sama orang yang paling belakang. Ternyata dia ngentut nyingkri. Tidak batal di belakang, tetap ikut ke depan. Itu ada kaidahnya. Ma yutafaru fil dawami ma la yutafaru fil ibadah. Kalau sejak takbiratul ihram sudah tutup pintunya, tidak boleh, tidak sah. Ini tadi waktu takbiratul ihram itu buka pintunya. Setelah dapat rakaat angin itu kordir nutup loh. Kalau nggak dengar imamnya, ya dengar sih, kan ada mubaliknya, mubalik itu saja speaker. Kalau udah dengar imamnya kan terus nanti bingung juga. Sudah orangnya sudah ngentut pergi terus. Jadi ya masih dengar. Kalau sudah dengar kan sudah putus sama sekali. Nanti apa? Tidak makmum. Di Jember itu ada masjid bertingkat. Imamnya di atas, makmumnya di bawah. Tak lihat, tapi belum pernah lihat jamaahnya. Cuman kalau lihat jadahnya itu di belakangnya imam, kalau lihat di lurusnya itu sepertinya buat jamaah kalau jumatan itu, tapi penuhnya enggak ada. Jadi itu kan ada bukan di agak pinggir kota. Jadi itu karena bentuknya jurang, masjidnya pertamanya di atas, terus karena jamaahnya tambah banyak di bawah buat masjid juga. Oh, jurang. Ya, jurangnya itu. Nah, itu untuk makmum di bawah itu. Tapi tak lihat lubang, enggak ada lubang buat. Kan yang penting kan kelihatan orangnya, dengar suaranya, kemudian bisa sampai ke imam, Naik. Enggak. Hanya lihat suaranya aja ya, dengar suaranya aja, enggak lihat makmum yang di belakangnya. Soalnya nang dhuwur ya. Tapi kan masih satu masjid ya. Iya, masih satu masjid dan ada tangganya ke bawah kan ya. Iya, ada. Ada. Iya, bisa itu. Ya, dengar tok ya. Dengar suaranya. Oke, makasih. Yang kemarin yang dimasalahkan kalau tidak ada tangganya atau tangganya itu balik. Tangganya kalau mau ke tempat sana itu balik dari Buri. Kemarin yang dimasalahkan begitu. Itu kan biasa, tangganya kan di muka orang yang sembahyang kan. Kalau tangganya balik,
Kakak sholat tangganya di belakang, nggak boleh, nggak sah. Iya, kemarin kan dimasalahkan yang tangganya di belakang itu ada yang mengatakan tidak sah gitu loh. Kalau tangganya balik itu. Aku nggak ada apa nangara apa nang buri maka. Nangara itu ngamak aku, karena jurang, jurang kan terus pasti nangar tamburi ini kan. Mencitiran dhuwur terus diperlebar ke depan, depannya jurang. Pahamnya aku ngono, pahamnya aku. Imamnya tetap di atas. Iya. Tangganya, kan, tangganya. Tangganya di belakang. Oh, di belakang. Iya di belakang, tapi kan yang makmum yang di depannya makmum maksudnya tinggal tanya itu. Iya kan? Kan itu kan mana ada pengulon. Iku sing jurang itu kan sebelah timur ya kan? Pas di bawah pas. Jadi nah, iya timur timur jurangnya sebelah timur. Kan? Oh iya jadi, iya timurnya imam. Iya. Timurnya Imam. Iya, jadi tak tangganya kan ke depannya, depannya orang sholat kan, sholat yang makmum, makmum yang belakang itu loh, makmum yang belakang itu dihubungkan sama tangga kan, tangga ke atas itu kan, di timur, tangganya di timur. Iya, timur timurnya Imam, tapi depannya makmum ya kan, makmumnya itu loh, makmum di belakang. Enggak. Di belakangnya imam imam dan makmum. Oh, belakang imam ya. Ya enggak apa-apa kalau belakangnya imam. Belakangnya nah, makmum. Belakangnya makmum yang di bawah. Di bawah, dari depannya yang di bawah kan. Belakangnya ya, belakangnya makmum yang di bawah, ngono lho, Rudin. Iya. Jadi kalau mau ke bawah itu dari timur masjid ke bawah. Balik kan, balik. Balik ke arah barat. Jadi tembok yang sebelah baratnya itu tidak pas di bawah imam. Jadi depannya kan turun ke timur. Kalau Al-Qur'an dikata berdiri al-Jumah salah satunya imam dan makmum fi ulugin di atas wal akhor fi suflin. Yang lain yang lainnya di bawah. Usti. Ustrito disarankan ada penghalang demikianlah yang bisa menyampaikan ke depan al-a'la yang lebih tinggi. Roksal Aswali pedat-pedat suara piwari masjidin dalam selain satu masjid alamadala alaihi kalamu rodoh. Jadi ini yang amat tanyakan ini. Jadi mak imam dengar suara kayaknya ya. Karena disyaratkan adanya ilah, disyaratkan tidak adanya penghalang. La muhalatu qodami ta'ala yang menghalang-halangi terusnya ke depan yang lebih tinggi. Sebab bila salah seorang imam dan makmum berdiri di atas sedangkan yang lainnya berada di bawah disyaratkan tidak ada penghalang untuk menemui imam dan tidak disyaratkan dan tidak disyaratkan telapak kaki yang di atas bertepatan dengan kepala yang di bawah walaupun kedua-duanya berada di selain masjid. Hal itu sesuai dengan penjelasan yang diperoleh dari kitab Raudhoh dan kitab Majmu'
Berbeda dengan pendapat para ulama mutaakhirin yang mensyaratkan telapak kaki yang di atas berdekatan dengan kepala yang di bawah kalau bukan di masjid. Jadi amati pas gini, pertanyaan amati. Saya zaman sak monten kok wonten cerita ngoten gitu. Nah, iya. Soalnya kan membayangkan apa? Bayangkan beberapa kilo-kilo ini, kilo-kilo ini, begitu mono. Ande-ande, berande-ande terus. Lagi, sakit membayangkan yang akan terjadi. Bayangkan. Enggak. Wa yukrohu dan dimakruhkan irtifa'u ahdima makruh berada di tempat yang lebih tinggi al-akhor berlain bila hajatin kalau tidak ada hajat. Jadi kalau tidak ada hajat itu tidak boleh apa makruh. Poin momen yang dhuwur, momen yang isor. Jadi kalau mau menangis kalau tidak ada hajat, hajat dengan karena penuh mau penuh, ya kita terpaksa pasti. Sudah, jadi itu sudah dijawab dari yang bertanya. Waminha muafaqatun fi sunanin, waminha dan daripada apa tadi sunah-sunah ya sunah-sunah jamaah wafakotun sesuai ada persesuaian visunanin diantara dalam mengerjakan sunah-sunah. Jadi ada persesuaian antara makmum dan imam dalam melaksanakan sunah-sunah. Tafhasu mukhalafatun, sebab kurang baik bila berbeda pihak di dalam jamaah. Maklan otarkan meninggalkan, mengerjakan atau meninggalkan. Patab dulu moko batal sopo sholatu man sholate wong wako atbainahu wabain imam mukhalafatun. Yang terjadi antara makmum dan imam perbedaan fi sunatin di dalam satu sunnah kata jadi tilawatin seperti sujud tilawah fa'ala hal imam yang imam mengerjakan wa trogal makmum dan tak makmum tidak mau ikut amidan sengaja aliman mengetahui fit tahrimi dalam keharamannya. Jadi tadi persyaratan makmum dan imam harus ada persesuaian. Kalau imam yang melakukan sunnah ya makmumnya ikut dibauni. Kalau imam yang nggak melakukan sunnah ya makmum nggak usah melakukan sunnah. Nanti kalau nggak gitu bisa batal. Contohnya apa? Contohnya makmumnya sujud tilawah. Imamnya sujudilah, makmumnya orang sujudilah. Betul, makmum imamnya orang sujudilah, makmum sujudilah. Loh, ini batal. Jadi harus sama. Bodo-bodo, imamnya orang lalu di sana, ya nggak usah. Kayak imamnya kok orang kasih tawar. Orang kuno. Karena nyuri-nyuri bisa ya nyuri-nyuri karena masih sama sih posisinya. Tapi kalau sujud tilawah kan nggak angel. Imam sujud tilawah, makmum ora. Karena nggak dicuekan. Udah lo imam berbedaan jauh. Tapi nek kuno tuh bisa. Jadi corong-corong lah. Artinya kan ngana imame
Ya. Kayak nama itu ya, nama kan suwi sami Allah liman hamidah. Iya. Ini Bisa bunuh. walaupun kan enggak kuning. Bunuh di bawah panggung. Saya kurang kan doa, ini kebayang doa oleh-oleh kecil gerakan-gerakan. Gerakan yang berbeda, gerakan itu batal, beda gerakan ini kan hanya nambahi. Misalnya roh barakan hamdi, nambahi sekunut. Bahasa hudu awalin fa'alau imam. Wa tarawahul makmum. Jadi batal mana ya? Tahiyat awal. Imamnya tahiyat awal. Wa tarawahul makmum. Makmumnya orang tasawuf awal khatib. Aw tarawahul imam. Atau imamnya orang tahiyat awal. Fa'alau makmum. Makmumnya tahiyat. Lain lakul kurbi walaupun menyusul dalam Tuhan Tuhan saya dalam Tuhan Tuhan Imam sekiranya tidak duduk Imam tadi baru duduk istirahat li ujulihi untuk menyamai dengan tahiyat awal anfal jisal. Kota bagi ya sudah jadi set kasusnya gini imam tidak tahiyat awal kemudian makmumnya karena imamnya tahiyat tadi ada dulu istirahat tahiyat awal ternyata dia hanya dulu istirahat di cepat sekali juga atas nah kadung sini kan sudah duduknya di rumah sembada tahiyat itu jadi itu posisinya seperti itu wa inna yaqulu al qurbi imam sudah kandang aja dan mengetahui bahwa segala imam tidak duduk tahat jadi kalau kamu tidak sebab berpaling dari kewajiban mengikuti jadi kalau imamnya tidak duduk istirahat, tidak boleh makmumnya itu ngocot tahiyat awal. Tapi kalau imamnya duduk istirahat, kan kita nggak tahu kalau dia itu nggak akan berdiri. Jadi kita tahiyat awal saja. Ama idza lam taf hasil mukhalafatu biha, wala yajuzu al-ijtihad bi sunnah. Apabila tidak sirek, ya, apabila mengucapkan surat itu maka tidak apa-apa mendatangi sunnah tadi. Imamnya orang oleh sunnah, makmumnya oleh sunnah. Contohnya kakunutin, kayak kunut. Yoga amal itu yang lebih imama. Ame sami Allah alhamdulillah terus sudah makmum sami Allah alhamdulillah terus kunut. Ah, tapi kunutnya itu bisa nyusul sujudnya orang ketinggalan sujudnya cepetan lah kunut cepetan terus sujud ini bisa itu ada orang mencolok perbedaannya itu. Itu kalau sujud di awal, kalau sujud di awal, sujud di awal, kalau itu kan tahiyat awal imamnya orang kalau istirahat ini gitu jadi boleh kenapa karena gerakannya sama orang yang idle stock dengan orang yang kurut kan sama saja tapi yang penting kalau waktu sujud itu nuruti sujudnya imam lah. Mama kunut.
Wafarokot tasyahudul awalah. Wafarokot kedudukan kunut berbeda dengan tasyahud awal. Jadi wafarokot tasyahudul anahu fihi ahdasaku ujan. Di anahu karena tasyahud awal itu fihi di dalamnya. Nah. Lamnya kalau beristirahat terus langsung maju. Lagu imamnya kok terus duduk tasyahud awal ini yang tidak boleh ini. Kalau yang kunut kan tidak kunut kan sami Allah pada barang kita cari terus doa nabi ingin doa kalau tidak mau bayar. Wahala ilmu tawala makan labil imamu pada fasa. Wahaga adapun ini inama tawala apabila memperpanjang maka nabi imamu imamnya panjang tidak dungannya panjang imam dungannya panjang-panjang wala fasa tidak dianggap kurang baik biasanya Muhammadiyah ini Muhammadiyah itu tidak mau kunut ya tapi anggaran orang ilmu makmum akhirnya ku rada suwi. Inama tawala maka apa-apa. Karena kan itu dulu kan apa tuh rukun yang pendek, cepat loh. Tapi tepatnya itu dengan membaca doa robbanallah jadi campur kan kunut-kunut itu harus orang sejauh-jauh lah lah ini harus sejauh-jauh maka falafasa jadi orang Muhammadiyah itu pakai ini tidak mau kunut tapi kalau rokat kedua subuh agak panjang tawala maka saya yang dulu ijan kita sejil awal injalah saya imamu demikian pun tidak apa-apa mak memikul membaca tahib awal injalah saya imamu kalau imamnya duduk istirahat imamnya dulu istirahat ya anak berlo karena yang berbahaya itu inama wa ihdasu julusin yang tidak boleh itu karena ada peristiwa beda dengan makmum dengan imam tadi yaitu barang baru atau julusin lamnya baru imam yang imam tidak mengucapkan jadi kalau imamnya duduk tahiyat duduk istirahat maka makmumnya boleh membaca tahiyat awal. Wa illa apabila imam tidak duduk istirahat maksudnya lam yajuz tidak boleh makmum tadi baca tahiyat awal wa abtolah dan membatalkan sholat al-alimil amid sholatnya orang yang sudah ngaji atau ngajak malam yang ini mufaroko tahu selagi tidak niat mufaroko bahwa birokun biuzin fayakun aula bahwa adapun itu ya mufaroko tadi itu birokun perpisahan biuzin dengan uzur fayakun muka adanya perpisahan tadi aula lebih utama daripada ngubatal enak mufaroko baik. Terus imamnya kok orang tasyahud awal, aku mufaroko aku tasyahud awal. Mestinya kan orang musyawarah usah. Kau melu biar apa pun, kau melu orang tasyahud awal, kau kan anak sujud sahwi, imamnya. Nah imamnya ya. Lali itu enggak sujud sahwi. Iya kan mestinya angker imam sholat tasyahud awal itu sebab lali itu kayak orang itu kayak imam yang tidak membaca kunut. Kalau orang kirim macam kuno, ya kan?
Nah, Rono Imam kan udah angka, Imam Rono Imam itu saya tahu udah angka teman ya lupa itu. Makanya lebih. Aku suaranya lirin teman. Iya. Ora banter. Cuman banter ku. Bedot-bedot, kadang-kadang ngatuh sih. Kadang-kadang dinyakali atuh. Nah. Iku nek nek mak nek imame gak sujud sahwi pi lali mali lali maneh makmum lali eh iya kan sakjane wong ora tahiyat awal kan sujud sahwi ternyata imame lali maneh waktu pan sujud sahwi makmume bagaimana. Orang-orang sudah gila apa? Dari mana orang sudah gila apa? Ya sudah. Ya sudah dawekan bahan ya loh. Ya mufaroko jalan ngewis. Mufaroko ngewis pragat. Sholat. Oke, mana-mana mufaroko. Orang sudah gila apa? Ya mana yang merah sudah gila apa? Anggar depan dijelawa, selesai imam salam selesai, dan niat ini sangat niat mufarokul harus sembah. Bayang cewek kan, terus tidak harus dijelawa. Lah imam pimpin, yang misalin kali mana? Ya orang kalian pimpin dulu, yang misalin rapopor. Al-musawar lagi sawar dalile al-musawar lagi sawar al-bisi takdir bagaimana sekalian begitu sekalian ya tadi sekalian dari makmumnya terus gimana makmumnya ikut makmumnya salam ikut salam saja makmumnya. Mungkin salam saja. Kalau mau sujud tilawah sendirian, sujud sahwi sendirian, ya niat mufaroko, kan imamnya. Akhir-akhir sholat. Iya, sholat ini mufaroko. Karena ada bopo, guys. Bila ke sholat, bopo. Boleh. Oleh ada bopo, bisa. Kan imam bisa selesai. Ya. La ilaha illa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kan khuluwi imam suratina. Wa idza lam yakhruwil ma'mumu minhu ma'akhruwil imam jazaru at-takhrubu li imamihi. Bila lam yakhruwil ma'mum Abdul makmum belum selesai dari tasawuf awal. Maaf ya imam, beserta selesainya imam. Jadi makmumnya setelah yang awal itu belum selesai, imamnya bisa ngetik. Jazalahu takholuf, maka makmum boleh takholuf itu orang melu, orang melu imam. Sementara duduk dulu menyelesaikan. Lihat mami untuk menyempurnakan tasawuf awalnya. Jadi imamnya oleh masa tasawuf awal cepat teman. Terus ngatik. Lalu ini makmumnya jurung rakat. Ini selesaikan saja dulu takhuruf. Lihat mami untuk menyempurnakan bacaan tasawuf awal. Bahkan wajibah disunahkan. In alima annahu jurul fatihah. In alima lamun ngawurwi sapa makmum ana usia makmum yudrikul Fatihah akan menjumpai Fatihahnya imam jika maliha dengan sempurnanya Fatihah. Jadi aku angkat tahiyat awal tak selesaikan gua aku ngajak aku isi baca Fatihah bisa anu loh bisa selesai Fatihah qobla rukul imam sebelum rukuknya imam. Ning mana Fatihah ngebut mami. Ini masih masa Fatihah yang orang banter mami yang kebut. Iya. Iya itu juga perkiraan. Itu juga perkiraan. Itu juga perkiraan. Anggir imamnya panjangnya uangnya cepetan yuk.
lebih baik orang saya selesaikan itu tahiyat awal yang ngaji baik misal. Aku memang kau kalang kabut orang sido makmum gua. Jadi kita mau kan in alima anahu yutilkul fatihah, kalau dia mengerti bahwa nanti saya selesai ini bisa selesai fatihah juga jika mariha. Tapi yang lebih perkiraan dari gue, kok aku menyelesaikan kok aku turun fatihah kok lebih rokok ya, enak ngajik banget ya, rasa orang terus si apa apa tahiyat awal ya. Orang la takholuku ora takholuk ya, membelakangi mundur li itmami suratin untuk menyempurnakan surat yukruhu bahkan makruh ida lam yahadu imam fi ruku apabila tidak menjumpai imam ketika ruku. Jadi beda mana ya, tadi orang mau menyelesaikan tahiyat awal itu diperbolehkan kalau kira-kira nanti selesainya saya bisa membaca fatihah sampai selesai. Berbeda lagi kalau ini orang menyelesaikan baca surat, jadi rokat pertama ya fatihah, biasanya kalau kulhu ya apa kalau kujalah lalu fatihah disuruhku imam, imamnya disuruhku wis makmumnya juga baca surat. Lah itu orang sama baca surat ismailah rokok baik fatihah atau orang popo ya. Jadi latakholuf li'itmami surah macane imam makmum salat itu imam sholat duha mak imam maca kulhu makmum maca sholat duha nang salat zuhur kasar kan podo-podo berakrungu. Jadi ndak usah disempurnakan suratnya, surat yang belum selesai tadi, bal bahkan yukruhu dimakruhkan, menyempurnakan baca surat itu dimakruhkan. Idza lam yahal haqqil imam fi ruku apabila nanti makmumnya tidak menjumpai imam ketika ruku. Karena surat makmum dhuha maca wa dhuha wa barang selesai wa dhuha kena fi ruku kalau wis tidal. Nah, itu makruh rasa. Rasa ngurusi surat-surat. Fatihah sih penting Fatihah selesai no bae. Ngalah bae, makmum ngalah bae, mel imam bae. Wa minha dan setengahnya lagi rukun apa itu syaratnya jamaah ya, ada mutakhalufin tidak boleh tertinggal an imamin dari imam di rukun ini dengan dua rukun fi'liyah ini yang rukun fi'li mutawaliyah ini yang berturut-turut tamannya yang sempurna bila uzur tanpa ada uzur. Jadi makmum itu tidak boleh ketinggalan dua rukun loh. Contohnya apa? Piroto diharam. Ya, enggak. Ya, imamnya wis itidal kini jurung rukuk loh. Imamnya wis itidal, makmumnya jurung rukuk lah. Kan ketinggalan dua tuh. Ketinggalan ruku, ketinggalan ruku dan tidak tidal. Waminha ada mutahrim an imamin birukna ini, fi'liyah ini, mutawaliyah ini, tama ini, bila uzin. Mata mujin beserta sengaja, wa ilmin dan tahu bitahrim tentang haramnya ketinggalan dua rukun. Wa ilam yakuna tawabila ini, walaupun keduanya tidak rukun yang panjang-panjang. Rukunnya rukun panjang. Contohnya rukun tidak panjang apa? Ya itidal kan rukun tidak panjang, itidal atau duduk pada sujud tayan itu rukunnya itu rukun tidak panjang, itu tidak boleh nih, tidak boleh nih. Jadi misalkan kalau makmum itu nurutlah nurut imam baik, kalau ngerti watak imam ke matanya cepat ya gini cepat akan mana matanya. Soalnya timang orang jamaah, jamaah lebih utama timang nanti masalah sewekan. Yang apa nutupi apa? Belum rampung, imam juga rokok.
Siapa iki? Enggak jelas, ngomongnya enggak jelas. Kalau jelas ngomongnya. Apa sih lo tadi iki? Iya. Ngomongnya karo mangan apa sih? Oh iya kaya ngene. Enggak kurang gitu. Kurang adem, kurang jalan apa namanya fatohah merampungkan fatohah itu imam sudah rukuk, kalau diselesaikan imam sudah mau bangun dari rukuk itu gimana kalau fatohahnya yang belum selesai, fatohahnya belum selesai ya itu tadi sudah dibahas tadi itu. Dari itu masalah Fatihahnya lambat, sing imamnya cepat ora. Ya kan? Ya lagi fokusing ini. Fokusnya jangan sampai kita tertinggal dua rukun. Jadi kan Fatihah makmum menyelesaikan Fatihah. Kan memang waktu wajib selesai kan? Jadi enggak ada apa-apa, enggak ada namanya ada uzur ini. Kecuali yang surat itu dibaca kan enggak usah surat. Fatihah kan belum selesai kan kudu diselesaikan. Nah kemudian kan imamnya sudah rukuk, ya enggak? Ah rukuk terus akhirnya ketika sini rukuk imamnya itidal ya. Ya kan enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Tapi selesaikan Fatihah dulu. Karena urusannya urusan Fatihah. Wa illam yakun tawilataini sinajan dua rukun ini bukan rukun yang panjang-panjang. Wa in takhalafa bihima batalat shalatuhu. Rifasi. Ilmu khalafa kan rokal imam wa tadimbang. Jadi yang sampai batal itu ngitung dua rukun itu bagaimana dua rukun yang ditinggal. Ini. Wa in takhalafa ya ini dengarkan. Wa in takhalafa andai kata dengan dua rukun batal sholatnya ini fasil mukhalafati karena jeleknya tertinggi. Kaan rokal imam seperti imamnya sudah rukuk waktu adalah dan tidal wahwal sujud dan temurun untuk sujud lain makmumnya durung rukuk oh itu loh jadi imamnya wis mudun sujud ezala min hadil qiyam wal makmum kok imun wa kharaja fil fi'laini al-qawliyaini wal qawli wal fi'li. Jadi ngitung dua itu ya. Imamnya tadi kan barang-barang baca Fatihah. Terus imamnya ruku, makmumnya si Fatihah terus. Imamnya itidal, makmumnya si Fatihah terus. Lah imami wis mudun tembe si ruku lah itu jenenge ketinggalan dua rukun belum tiga belum kan ruku karo ketenge si lapar plek suci ketinggalan tiga namanya sudah tinggal tiga ketinggalan ruku karo iktidal. Iya, rukun itu tidak toh. Imamnya jadi, sudah tanda itu tandanya imamnya sudah mulai sujud. Sudah turun, dia masih Fatihah. Ka'an rokal imamu wa tadala wa huwa li sujudi. Aizala min hadil qiyam. Jadi imamnya sudah tidak berdiri lagi, sudah membungkuk. Wal makmum usang makmum mencaga kalau batal itu kalau masih rukuk masih itidal saja
masih belum tertinggal dua, dua anu, masih tinggal satu namanya. Jadi makmume maca Fatihah barang imame ijel makmume bilang imame wis mulai ape iku sing batal iku makmume batal. Ai zalam min hadzal wal makmumu qaimun makmume sing ngadeg bae maca Fatihah mau wa kharaja fil fi'laini perbedaane wa kharaja dan dikecualikan fil fi'liyaini dengan dua rukun fi'li al-kauliyani dua rukun kauli wal-kauli wal-fi'li atau kaulun hiji fi'li hiji. Jadi kalau ketinggalan dua kaula ini enggak batal atau ketinggalan kaulun hiji fi'li hiji enggak batal. Contohnya apa contohnya? Contohnya yang dua rukun itu ya begini takbir takbir Allahu Akbar ya kan qoli rukun qoli takbir Allahu Akbar kemudian Fatihah dua rukun kan rukun ketinggalan keluru itu ora popo karena isi ditambali dhewe kono imam ini mau surat barang, mau surat barang kan orang apa-apa. Iku aja nih ketinggalan dua kaul, tidak dua rukun kaul tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketinggalan dua rukun fi'li. Atau yang satu kaul yang satu fi'li. Apa sing contohnya sing fi'li karo kaul ya? Ya umamane salam karo sholawat ya mau sholawatnya durung prakat imamnya wis salam barang ini wis akhirnya kini menyelesaikan sholawat menyelesaikan tahiyat selesai kabeh baru salam jadi ketinggalan loro gak popo karena qauli dan fi'li yang tidak boleh yang fi'li dua itu udah teruskan. Wa adamu takhulufin anhu ma'ahuma. Makmum tertinggal dari imam dengan sengaja dan mengetahui bahwa haram tertinggal dari tiga rukun yang panjang. Wa adamu takhulufin anhu ma'ahuma bi'aksaru min salah sati arkanin. Tawilatin. Falayah falayuh sabu maka tidak dianggap minha darinya al-i'tidalu i'tidal wal julus dan julus. Penasajatani diuzrin dengan uzur awal jabau awal yuktadu ujubah dari kata khuluf. Saya ulangi wa adamu tahalufin dan anhu ya anhu dari imam dan makmum tidak tertinggal ma'ahuma asal misal asal arkanin ma'ahuma berserta apa itu adamu takhalufin anhu ma'ahuma dengan dua rukun tadi di aksaro dengan lebih banyak min salasati arkanin tawilatin dengan tiga rukun yang panjang-panjang fala yuhsabu maka tidak dihitung minha dari yang panjang-panjang tadi, tawilandin, agen tawilatin. Napa al-itidalu wal-julus. Itidal dan julus kan itu rukun pendek. Bina sajata ini, julus dan tantulah sajat. Bi'udhin dengan uzur. Awajabahu yang mewajibkan. Hai iktid. Iktado wujubah dari kata khuluf yang mewajibkan bahwa dia memang harus tertinggal. Jadi kalau hitungannya apa itu
hitungannya memasukkan apa tuh ini rukun pendek itidal dan julus itu tiga rukun tertinggalnya berarti salah tiga. Jadi kalau yang ketinggalan luar rukun panjang-panjang itu batal, tapi kalau ketinggalannya rukun yang panjang satu, yang pendek satu, itu hitungannya tiga arkan. Kisah saja arkan yang tawi latin. Pada sabu minha, jadi tidak dihitung itidal dan julus itu tidak dihitung kayak ketinggalan rukun yang panjang, itu kan rukun pendek-pendek. Karena ada, ini contohnya apa? Contohnya ka isra'i imamin, seperti cepatnya imam qiraatan dalam bacaannya, wal mumu wal makmumu, adapun makmumnya berarti ul qiraah bacaannya pelan li ajlin khalqiyin, karena asli memang kemampuannya enggak bisa cepat, lali waswasatin, bukan karena makmum yang waswas, awil harokati atau makmum yang harokat yang lambat, makmum yang lambat. Jadi contohnya imamnya baca Fatihah terlalu cepat, isra'ul imami qiraatan, wal mumu bati ul qiraah, makmum kayak Fatihah mau sing takono takono maca Fatihahnya pelan. Nah, barang selesai Fatihah makmume wis sujud. Nah, itu kan hitungannya kan tiga itu. Karena yang satu itu itidal, itidal itu tidak dihitung. Jadi ruku panjang ruku, terus itidal pendek, turun dari itidal tambah itu dah. Jadi dua. Kalau sudah nempel dulu tiga. Makanya itidal itu dianggap rukun pendek, sehingga maklumlah kalau mau rukuk ketinggalan, baru ditinggal ketinggalan menang. Nah, itidal ya itu. Jadi contohnya mau sujud. Wanti dari makmumin saktatahu ayat saktatal imami liyakro'a fihal fatihah waroka'a akibah wasahwihi anha atarokal imamu ya qoblarubi ki menunggu imam fatihah yang juga makmum saktatahu esak total imam, menengnya imam tuliok liak ro'a supaya membaca sopoi ternyata ruku imame akibah sesudah saktah tadi wasahwihi, dan lupanya imam mungkin anda dari saktah hatta roka'al imamu, sehingga imamnya punya makmum tadi fiha dalam sakta khobla rukui sebelum rukui imam. Jadi gini loh gambarnya, makmum karo imam itu baca Fatihah itu harus sakta, harus menang ngenteni makmumi moco Fatihah sampai selesai, baru moco qiraah gitu loh. Lagi iki imam makmumi lagi ngenteni kan wala dolin. Nah, baru selesai wala dolin kan dikiran iki imamnya ngenteni yang makmumi apa moco Fatihah, ternyata enggak, terus muruku kan kelabakan nih makmumi. Oh, imamnya enggak anu. Atau mungkin ya lupa, imamnya lupa gitu ya.
lupa lupa ndak buat ndak apa ndak dan buat caktah tadi. Jadi itu semua dimaafkan namanya, dimaafkan. Wasakihi fiha qubla rukuhi. Jadi makmum yang tertinggal Fatihah mau yang salah imam imamnya terus rukuk bae terus akhirnya itu dimaafkan, dimaafkan. Al-Qur'an baca Fatihah sebelum rukuk. Amatlah kholu. Di waswasatin karena waswas. Biangkana yuradidul kalimat. Contohnya waswas. Bolan-balani kalimat. Min wairi mujibin. Bala sabi uzil. Min wairi mujibin. Palai sabi uzil. Maka itu bukan uzul. Batal. Jadi orang was-was malah serba-serba salah. Gitu. Karena dia itu balan-balani. Alhamdulillah. Sampai kan. Sampai tertinggal akhirnya. Masya Allah memang penyakit. Pasti penyakit. Penyakit jiwa. Akhirnya sholatnya akhirnya sholat sendirian. Biasanya memang was-was itu. Bersalam itu sholat dewekan maning. Soalnya tak karu-karuan sih. Itu mani makmum itu. Makmumis kacau. Kuala Syekhuna berkata Syekhuna yang bagi pilih waswasatin sebaiknya untuk orang yang punya waswas sorot menjadikan waswas kal kholqiyati seperti kholqiyah seperti waswas pembawaan ya. Sorot kal kholqiyah seperti waswas pembawaan. Yaitu yang tahu sekiranya setiap orang melihatnya memastikan yang tahu kuluman ro'ahu memastikan setiap orang yang melihatnya anahu layum kinuhu tarhuha anahu semuanya orang tadi layum kinuhu tidak memungkinkan tarhuha meninggalkan waswas ayat dia fihi mafibati ilharokah ayakuna ayat dia fihi supaya mendatangi sebuah imam tadi fihi mafi bati ilharokah maka diperlambat gerakannya supaya jangkul makmum maka jadi maksudnya gitu perlakuan kita kepada orang waswas harus dimaklumi kalau ada orang waswas makmum aja cepet-cepet lho si imamnya ben makmum waswas mau bisa nututi bayar zamu maka menetap menetapi sapa imam tadi al makmum pada makmum biswaril makruzi pada contoh-contoh yang tersebut itmamul fatihati minimal fatihah malam yang kholaf selagi tidak tertinggal biaksaro min salah segarkanin segala lagi tidak tertinggal tapi tiga rukun tawilatin yang panjang-panjang. Jadi maksudnya kita ini yang orang yang tidak was-was, kalau ada orang was-was makmum ya, kita kasih anulah, kita kasih. Ya kita kasih pengertian gua agak dipelankan kita bacaannya itu. Nah, kemudian ya tertinggal boleh katulung rukun lah. Kita tolong rukun menyenangkan. Alhamdulillah sekarang jam lebih 20 jam 22 lebih 18 ini teruskan besok aja besok amit waring besok saya masih di masjid ini baru pindah ke masjid ini apa? Besok kan sampean besok kan? Besok mungkin lah ada bukan, acara. Oh, acara. Oh iya, besok aku bis. Ada acara.
besok pergi lagi. Ayo insya Allah. Tidak pergi lagi. Setelah kita tutup mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali subhanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdidan amin. Ya taqdidu wa nabiyyatuhu wa sayyat. Amin. Anna al-Mahdi wa darajata wa bali wa nabiyyat. Min jami'il khairati fil hayli wa jalamad. Allahumma ya awal al-awalin wa ya akhir al-akhirin matin wa alihim al-masakin wa alham al-rahimin ayyifana dhulubana wa yasrafuna fi amin ayyifana dhulubana wa sayyatina wa dhafana abrol amin 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 min al-bajina wa zariyatina wa al-masra'ana wa al-jalam inna dhabha kana urama inna sa'at musarruma Rabbana fil lana wa li wajhina kama rabbana syura jamil muslimin wal muslimat Rabbana fil akhirati hasanah wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi amin ala alihi wa sallam alhamdulillahi bil amin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya Rabbi, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asiko matto ni apa? Mang ketok ni saja, betul. Cendak jaga sih. Jam. Jangan kau sih ketok dah. Terlambat. Yo mau.